Because if the BRICS initiative truly does give a voice to countries like Indonesia, say, and is not just a new conduit for Chinese influence, I think people might actually think that it's not obviously a bad thing. I believe the enlargement of the BRICS will be beneficial to the BRICS countries, beneficial to developing countries, and to increase the representation influence of this mechanism, and also to garner a bigger power of the BRICS to serve the interests of developed countries and emerging market economies, as well as the international. Harus saling bersinergi dan saling memperkuat. Harus memperhitungkan suara negara-negara berkembang. Sahabat bagi-bagi, setelah panasnya kabar Indonesia disorot dunia karena pro-Rusia. Kini Indonesia akan ditarik untuk menjadi anggota BRICS bersama dengan China, India, Rusia, dan Afrika Selatan. Setelah Ormas Barat menuduh Indonesia yang tidak-tidak, kini aliansi terbesar dunia ini justru tarik Indonesia untuk menjadi anggotanya. Kenapa harus negara kita? Jawabannya simple, Indonesia adalah negara yang sangat kaya, sangat berani, sangat bisa membawa dunia pada kemakmuran. Kepercayaan aliansi terkuat di dunia ini kepada Indonesia, memang bukan kaleng-kaleng. Apalagi di dalam aliansi tersebut, ada China dan Rusia sebagai negara yang sayang terhadap Indonesia. Dan isu yang dibahas memang soal Ukraina, namun sebuah media Rusia yaitu TASS ternyata mengungkap adanya rencana ekspansi BRICS, alias perluasan anggota BRICS, dan negara kita Indonesia disebut sebagai kandidat potensial. Nah, berdasarkan laporan TASS, yang dikutip pada hari Selasa tanggal 6 Juni tahun 2023 kemarin, ekspansi BRICS ini pun disebut akan menjadi pembahasan pada BRICS Summit pada bulan Agustus mendatang. Dan nama negara kita Indonesia ternyata muncul sebagai potensial anggota baru nih. Nah, artinya di sini memang kelompok BRICS telah meninting alias membidik negara kita untuk dijadikan anggota geng baru. Media Rusia yaitu TASS pun menulis bahwa pertemuan BRICS dijadwalkan berlangsung pada akhir Agustus di Johannesburg. Dan diperkirakan bahwa pertemuan itu dilakukan adalah untuk mendiskusikan siapa yang akan diterima dan bagaimana mekanismenya. Sudah pasti Indonesia. Kemudian disebutkan juga bahwa di antara negara-negara di dunia, daftar kandidat potensial yang disebutkan yaitu Indonesia. Mantap-mantap Jos, nama negara kita Indonesia pun masuk urutan kedua kandidat potensial sebagai calon anggota baru BRICS. Dan hal ini pun akan dibahas pada bulan Agustus mendatang, terkait siapakah yang akan diterima dan akan terpilih untuk masuk menjadi anggota baru geng. Sementara itu, di lain sisi wakil Menlu Rusia mengatakan bahwa negara yang ingin masuk ke dalam kelompok BRICS tidak boleh memberikan sanksi atau mendukung sanksi anti-Rusia. Seperti yang saat ini dilakukan oleh pihak-pihak Barat yaitu Mamarika and the Gang. Artinya jika Indonesia masuk ke dalam kelompok BRICS maka Indonesia pun tidak boleh memberikan atau mendukung sanksi yang ditujukan kepada raski-raski Rusia. Selanjutnya di lain sisi Afrika Selatan pun akhirnya juga angkat bicara mengenai rencana penambahan anggota baru BRICS ini. Mereka pun ternyata khawatir kehadiran negara-negara baru seperti dianggap bisa memudarkan pengaruh Afrika Selatan dalam kelompok BRICS. Di mana saat ini negeri Tiongkok China yang menjadi negara paling kaya raya di kelompok BRICS. Sedangkan Rusia sedang menghadapi sanksi-sanksi Barat, dan India sendiri sedang ada konflik perbatasan dengan China. Nah pertanyaannya, lantas dengan beberapa pertimbangan seperti ini misalnya yang ingin masuk tidak boleh mendukung sanksi apapun terhadap Rusia, apakah Indonesia nanti akan benar-benar mau masuk? Pasalnya ketika dikonfirmasi terkait hal ini, yaitu Indonesia masuk sebagai kandidat potensial yang diincar BRICS. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik RI, yaitu Bapak Tuku Faizazia pun, ternyata masih mengatakan bahwa saya tidak ada informasi. Sahabat bagi-bagi, nah jadi bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar, merdekalah kita seutuhnya, merdeka! About what you wanna be. Step 4. Fuck everybody, just do your thing. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be.
a good day. Wake up, today's gonna be 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 a good day. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.